cukup satu dulu lah, nanti buat ini mah ambil lagi. Nah sahabat, tuh di sini juga banyak warga yang berlalu lalang sahabat, pulang dari kebun, dari sawah juga. Ini bakar ayamnya mau berapa kali Neng? Masih ada sisa? Oh masih ada. Ini mau habis sama bertiga? Hah? Pagi belum makan. Oh, tadi dari pagi belum makan. Gak takut? Jangan mendekat. Gak takut? Hey. Gak takut? Sok. Sok. Ayo. Jangan mendekat. Gak takut? Oh gak takut. Enggak. Hayu. Ah, gak takut. Hayu. 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 Aduh. Efek kehujanan itu. Efek kehujanan. Awas hati-hati minumnya, takut keselak. Ini apa ini? Apa itu Neng? Tempe. Apa tempe? Udah digoreng? Udah. Oh udah. Kacangnya biar makin gede. Apa Neng? Kacangnya biar makin montok. Oh kacangnya biar makin montok gitu. Mm-mm. Gak tahu kacang apa ini teh? Apa ini dari suhu? Gak mudeng ah mana yang gak mudeng kacang yang mana ini teh? Tuh udah lapar duluan sahabat. Neng Yuli udah lapar. Kalau mau ikut Hayu. Aduh dianterin. Bikin semangat sekolah. Ikut. Neng itu nasi liwetnya udah mateng. Udah. Coba lihat. Tuh sahabat tuh. Udah mateng nasi liwetnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam sahabat semuanya. Mudah-mudahan sahabat setianya Abadu diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang barokah sahabat ya. Alhamdulillah sahabat, pada kesempatan hari ini Abadu lagi bersama tiga bidadari sahabat ya. Abadu itu lagi masak di saung sawah ini teh sahabat ya. Dan di sebelah sana juga sahabat ada sungai dan air terjun sahabat ya. Nah sekarang Abadu mau kesana, mau ngelanjutin vlognya tadi sahabat ya. Karena sampai tertunda dulu, istirahat dulu sahabat ya. Tuh. Seperti ini sahabat ya, suasana masak di sini. Aduh. Sahabat. Neng, gimana udah nyambelnya? Nyambelnya udah? Oh belum. Tuh, lagi proses nyambel sahabat. Nah, Neng Leni bagian ini juru masak ini tuh sahabat. Juru masak. Aduh, juru masak bukan ini. Juru orok. Bukan. Juru orok kena sahabat. Tuh. Neng Yuli lagi ini dulu. Neng, kita ngambil daun pisang dulu yuk. Mana? Buat ini. Ya. Sana tuh, ke bawah. Nah, sahabat. Oh, Neng, ini teh seharusnya harus di apa? Dipatahin ya, Neng ya. Karena takut ini. Tuh di bawah ada daun pisang. Tuh ada si ibu. Ibu dari mana, Bu? Cibayawak. Oh dari Cibayawak. Bawa apa itu Bu? Itu alat buat ini bikin kue sahabat. Tuh. Udah Neng? Udah. Satu aja. Cukup satu dulu lah. Nanti buat ini mah ambil lagi. Nah sahabat. Tuh. Di sini juga banyak warga yang berlalu lalang sahabat. Pulang dari kebun, dari sawah juga. Ibu, lilin heula orang botram, orang mulum daging, orang sarang tuang ibu, ayo. Bade ke mana tuh ibu teh? Di atas kebun. Oh, dari kebun. Oh, iya. Nah, sahabat, seperti ini suasananya ya. Kita lagi masak-masak ini teh sahabat ya. Aduh, karena udah lama gak masak di saungnya neng ya. Gitu sahabat. Tuh. Neng Yuli lagi bikin sambal. Ini sambal buatan perawan desa, sahabat ya. Nanti mau rasanya juga pasti endol, sahabat. Endol. Apa Neng? Aduh nyungcung, sahabat. Apa itu Neng? Ini empot ayam. Alah empot ayam tuh, sahabat. Empot.
Kalau Neng Reni empot ayamnya kayak gitu. Alah, siapa tuh? Bolong itu mah, empot ayam. Neng, itu mah jangan dimakan sama tunggir wanita ya. Enggak, nanti takut. Ya, bukan, takut nanti di ditunggingin. Di ini diselingkuhin sama suami. Itu mah buat AA khusus. Alah, sahabat, padahal itu teh gugurihna, sahabat. Banyak alasan. Banyak gak alasan. Gak boleh ini, gak boleh itu. Padahal talma paling enak. Paling enak, kena sahabat. Ayo, Nona. Ah. Apa? Ini apa? Itu timun sama terong, Neng. Oh iya. Terus? Kira-kira apa? Iya. Masalahnya apa, Sob? Oh enggak. Oh enggak, jadah sahabat. Yang konek, sahabat. Wow. Sedih, Neng. Giran kuneng. Giran kuneng, mah. Gura, loh. Apa, Neng? Loing. Iya, masak. Tuh. Tuh, sahabat. Oh, sambalnya udah siap, sahabat, ya. Iya. Itu ayamnya gimana? Udah siap? Neng, ini? Iya. Oh, lagi dibakar. Tuh, sahabat. Siapa yang tugas membakar? Kameramen. Nah, kameramen mah atuh ngameran yang tugasnya juga. Enak. Tuh, sahabat. Heeh. Kenapa nih jadi kameramen? Kamera eh hayo. Alah. Neng atuh jadi kameramen nih. Mau enggak? Ah, jadi talent. Seberapa gajina? Alah. Ah juga gak digaji. Ya kudu bener gajina. Tuh. Kudu pugu. Aduh, sahabat. Endol pisan sahabat ya. Lihat ini sahabat tuh, sambalnya. Ini, aduh. Neng, ini pakai daun bakar itunya? Iya. Kenapa, Neng? Biar apa, Neng? Biar wangi. Alah, biar wangi, Cina. Wangi cinta, Neng, Kak. Kayak badan, Neng. Aguh. Aduh, sahabat. Cari antong itu. Udah dibalikin belum, Neng? Balikin dulu. Itu pakai dua tangan. Awas, panas. Pakai ini, pakai daun, Neng. Yang tebal daunnya. Takut panas. Pakai dua tangan yang itu hitnya jangan dipegang dulu hitnya. Tuh. Panas, sahabat. Nah, itu jeritan malam pertama. Jeritan malam pertama. Emang Neng tahu, Neng udah ngerasain. Emang Neng tahu, barusan kata Neng jeritan malam pertama. Emang Neng udah ngalamin? Belum, Yata. Kenapa ngomong kayak gitu? Aduh, ya. Sahabat hasep. Aduh, sahabat dipuput. Aduh. Ngebob, sahabat. Dipuput. Aduh. Tuh. Kira-kira mateng mal, Neng, itu tuh. Enak. Dibungkus sama daun. Alah. Tuh sahabat, kalau di sini mah ngebakar daging itu kayak gini tuh, ditutupin pakai daun. Neng, pindahin dari sini, Neng. Itu yang itu gak merata atasnya. Nih. Gitu sahabat. Aduh. Neng, ini ngapain di sana? Ambil daun lagi, Neng. Iya, itu. Aduh, sahabat. Itu buat apa, Neng? Buat. Ini si teteh kenapa diam terus? Gak ada. Alah. Tadi bagian Lewanda. Itu apa nyalain api? Oh, bagian nyalain api. Gak apa-apa ngobrol aja. Nah sahabat, seperti ini suasananya ya tuh. Sahabat ya, masak di saung tuh. Adem sahabat ya. Betah sahabat ya. Masak di saung ditemani 3 bidadari ini teh sahabat. Neng, kenapa, Neng? Hah? Kauruan enggak apa-apa. Wah, situnya panas. Pakai daun. Daunnya yang tebal. Was. Nah. Tuh.
Jangan terlalu gede apinya sekarang mah. Tuh, Neng Yuli lagi apa? Lagi nyiapin buat lalabannya, sahabat. Ini bakar ayamnya mau berapa kali, Neng? Masih ada sisa? Oh, masih ada. Ini mau habis sama bertiga? Hah? Pagi belum makan. Oh, tadi dari pagi belum makan. Ayam satu habis oleh tiga orang ini, sahabat. Kalau ama jangan dianggap ya, biarin aja. Gak usah makan, Am. Lihatin aja ya. Aduh. Tuh, sahabat. Lah. Udah matang belum, Neng? Bentar lagi ya. Jangan terlalu itu apinya, jangan terlalu gede. Neng, itu sambalnya sambal apa? Sambal kecap? Iya. Tuh, enggak ini, enggak bikin sambal. Ih, sabar, sambalnya. Enggak bikin sambal cikur? Enggak. Oh, enggak. Karena enaknya kalau ayam dibakar itu sambal kecap. Oh, sama sambal kecap. Iya. Gitu, enggak endol kalau pakai sambal cikur. Oh, enggak endol. Iya. Duh, sahabat. Asyuk. Kurang endol. Oh. Bentar lagi matang yang ini, sahabat ya. Tuh, udah kering. Tapi enak mah makannya di curug sana ya. Tuh. Mudah-mudahan enggak panas ini ya di sana. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Gak takut. Jangan mendekat. Gak takut. Jangan mendekat. Gak takut. Hey. Gak takut. Stop. Stop. Ayo. Jangan mendekat. Gak takut. Oh, gak takut. Enggak. Hayu. Ah, gak takut. Hayu. 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 Neng. Tulungan. Neng mah. Disuruh kena ate. Ih. Ih. Neng, ngajakkan eta mah modus. Modus naon? Modus eta mah modus. Ini bantu ini. Modus. Aduh, tipu sahabat. Tipu. Aduh. Aduh. Efek kehujanan eta. Efek kehujanan. Awas hati-hati minumnya, takut keselak. Ini apa ini? Apa itu, Neng? Tempe. Oh, tempe. Udah. Udah digoreng? Udah. Oh, udah. Tuh. Makan mau tempe, enggak. Sahabat. Mau enggak? Enggak. Neng udah mateng udah, Neng. Ayamnya dibalikin. Neng. Kenapa kalau di kampung itu suka makan tempe? Kacangnya biar makin gede. Apa, Neng? Kacangnya biar makin montok. Oh, kacangnya biar makin montok gitu. Gak tahu kacang apa ini, Teh? Apa ini dari suhu? Gak mudeng, ah, mana yang gak mudeng kacang yang mana ini, Teh? Tuh, udah lapar duluan, sahabat. Neng Yuli udah lapar. Sahabat. Udah kacang itu, ahunya. Apa? Kacang mukbang, sahabat. Tuh, tak pakai sambal, Neng. Tuh. Enak. Mantap kan, Neng? Mantap. Mantap, sahabat. Endol, sahabat. Halo. Nah. Kita lagi nungguin dulu itu ayamnya mateng, sahabat ya. Sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol dulu ya, Neng ya. Biar enggak apa, Neng? Ngobrol apa? Apa aja bebas. Neng, kapan sekolah lagi, Neng? Besok hari Jumat. Oh, besok. Enggak libur besok? Enggak. Oh, enggak?
Mau diantar gak sama? Gak usah. Hah? Gak usah. Gak usah. Tapi banyak yang nanyain lagi. Itu gimana kelanjutannya sekolah Neng Yuli katanya? Kalau mau ikut ayo. Aduh. Dianterin. Makin semangat sekolahnya. Ikut. Neng, itu nasi liwetnya udah mateng? Udah. Coba lihat. Tuh, sahabat. Udah mateng nasi liwetnya. Tinggal makan. Tinggal makan, ini mas sahabat. Lapar ya? Lapar jelas sahabat. Udah ketahan. Neng, ini udah mateng bro, Neng? Hah? Udah, iya udah tutung kayak gitu. Diangkat aja. Yakin? Yakin? Angkat aja. Nah, Neng awas dulu, Neng. Kita itu dulu, pindahin dulu. Nah, sahabat. Hah? Belum gimana? Oh, coba tuh. Sebentar lagi. Belum katanya sahabat, belum matang. Kembali ke laptop. Gitu sahabat. Emang Neng teh laptop? Hah? Neng teh laptop? Bukan. Neng mau bidadari. Yang turun dari langit. Yang Pet. Dikirimkan buat AA. Red. Alah. Tai. Atau Neng kembali AA. Apa bedanya AA sama sambal? Apa bedanya AA sama sambal? Kalau ama manis, kalau sama sama kok pedas. Ibu langsung dijawab. Jangan dijawab enggak. Dijawabnya enggak tahu atau gitu. Mempan nama abad. Ada pertanyaan sangat mudah sekali dijawab, sahabat. Aduh, yang sulit atau Neng? Yang sulit pertanyaannya. Apa bedanya AA sama nasi? Apa bedanya AA sama nasi? Kalau nasi mah dimakan, kalau mah disayang. Bukan. Apa tuh? Kalau nasi mau untuk menguatkan badan. Kalau A? Kalau A untuk menguatkan hati Neng. Ya untuk menguatkan di ranjang, menguatkan hati Neng. Sahabat. Aduh. Oh. Halo. Sahabat, itu nyambung ya? Hah? Nyambung nggak? Nyambung atau Neng? Iya, nasi mau untuk menguatkan kita tenaga. Oh gitu. Kalau makan untuk menguatkan hati. Oh gitu. Kuat di ranjang. Aduh. Sekarang bagian A. Nah. Tahu gak perbedaan Neng sama bulan? Apa? Tebak dulu, tahu gak? Gak tahu. Oh, masih agak mikir dulu, sahabat. Bulan. Iya. Kalau bulan mau menerangi malam hari, kalau Neng mau menerangi hati A. Oh, Neng mau pindah karena bulan kamar makan dan matahari. Kan udah ketebak matahari mana, Neng. Hmm. Aduh. Itu apinya di itu lagi, dinyalain lagi buat ini satu apa lagi. Apa bedanya AA sama bintang? Kalau bintang mah takut dijawab, sahabat. Taluk lah. Taluk. Apa sok? Kalau bintang mau bersinarnya cuma di malam hari, kalau AA di panjang hari. Tapi ada jawaban tersendiri buat apa? Pertanyaan itu. Apa? Kalau bintang mah menghiasi suasana malam hari, kalau Neng mah menghiasi hari-hari AA. Sama wae. Sama wae jelas sama. Iya kan tadi juga Neng gitu. Bukan kalau kalau bintang mah bersinarnya di malam hari. Tuh, bersinar kalau AA menghiasi. Iya. Hei. Ya kalau AA di sepanjang hari setiap hari. Aduh. Kenapa abang Neng, kenapa gak di itu lagi? Baru sekarang suka ngegeol. Aduh, ngegeol sahabat. Basit ya yang dulu. Oke sahabat, sekarang nasinya ini udah mateng. Ayamnya juga udah mateng. Satu jalur aja Neng, satu jajar. Biar ngameranya di sini. Biar ke bawah semua. Nah. Kotok. Tuh itu kecapnya awasin dulu. Nah sahabat. Neng mic-nya nyala. Aman? Nyala. Aman. Nah sahabat. Sebelum makan. Baca doa dulu.
Endus dulu, endus dulu. Iya. Gimana? Pemimpinnya Teleni. Iya, sok. 1, 2, 3. Endus dulu. Endus dulu. Ayamnya tuh endus dulu. Hai, sahabat. Tuh. Ya udah tuh, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sahabat, ayo kita buat ram di sini. Makan. Tuh, makan. Atau jangan sambil ini main HP. Mau foto dulu jenah sahabat. Ayam. Itu punya AA gak boleh dimakan. Ini. Tuh. Jangan lupa. Nah. Teh boleh. Seperti ini sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sahabat kameramen semuanya. Liatin aja ya. Ya kameramen lihat, makan. A. Aduh sahabat. Baru teh udah lapar ini teh sahabat. Dibita-bitain sama Neng Yuli sahabat. Aduh. Neng Yuli mah tega sama Abah Dute sahabat ya. Nikmatnya ya Allah. Tega, Neng Yuli mah tega sahabat ya. Tuh. Neng Yuli mah tega sahabat. Tega Neng Yuli mah tega. Ya sini atas sini. Tapi. Nah, iya, nah sahabat, Abah Dute lagi ini. Satu lagi ini belum matang sahabat ya. Balikin dulu. Sambil ini atuh. Sambil ngobrol. Oh, sahabat, di sini teh ada tempe, ada ayam. Ada ayam, ada tahu. Jantung hati abadu. Ada tempe. Tuh. Ini makannya di saung sawah, sahabat. Ini tuh ayo. Hah? Biarin aja kameramen di situ. Aduh. Gak pede sama ikut makan, Teneng. Hah? Gak pede. Gak pede kenapa? Hah? Masa nggak pede dah, tenggung helang. Ayo. Bakar ayam. Takut kosong. Bentar lagi nih matang. Hatinya kemana ya? Hatinya. Di Neng. Hati ayam. Di mana? Hati ayam. Hati ayang sahabat. Hati A Andre. Neng tunggu dengan sona. Aduh. Oke sahabat, Abah Du udah selesai makannya, kenyang. Sekarang tinggal Neng Yuli sama Neng Leni. Duh nikmat sahabat. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Aduh, endol ini mas sahabat. Ketemu jauh-jauh kalau yang dekat ada yang tidak. Iya.
Gak perlu jauh-jauh ke kota ya neng, pengen makan enak teh. Tuh sahabat, kita sepil sahabat ya. Nah, tuh ini bekas abadu tuh. Wow. Tuh. Neng udah habis berapa itu? Berapa keurut? 10 ada kali. 10. Ya Allah. Sahabat. Habis 10 sahabat. Ini tuh sahabat tuh. Oh, ini sambalnya sahabat. Enak banget sahabat. Mantap. Ayo Bang Andre, Kang Asep dan para sahabat semuanya ditunggu di sini makan bareng. Kita ngeliwat di sini di saung di dekat sungai di Curug, pokoknya mantap sahabat. Pokoknya enggak bakalan menyesal kalau sahabat datang ke sini. Itu nanti kita makan-makan, masak-masak. Itu sahabat.